Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini untuk kimia organik, saya akan menjelaskan terkait dengan senyawa karbon. Sebelumnya, saya akan share screen untuk materi hari ini. Nah, untuk senyawa karbon, oke, okay, senyawa karbon itu sendiri di sini kita bisa mengetahui bahwa adanya senyawa yang mengandung tidak hanya unsur C dan H, tetapi juga ada unsur lain seperti ya ada oksigen, nitrogen, sulfur, fosfat atau halogen. Nah, ini biasanya terdapat pada gugus-gugus fungsi alkanol, alkoksi alkana, kemudian ada alkanal, alkanon, alkanoat dan alkil alkanoat. Namun untuk senyawa hidrokarbon itu sendiri adalah senyawa yang mengandung hanya karbon dan hidrogen saja, ya, yang nanti kita akan pelajari yaitu ada alkana, alkena, dan alkuna. Nah, untuk um, kita bisa mengenang ya kita flashback ke belakang dulu bahwa karbon itu sebagai unsur pokok yang memiliki beberapa keistimewaan. Ya, kenapa yang pertama? Karena karbon itu mempunyai elektron valensi 4. Apa itu elektron valensi? Ya, elektron yang terletak pada kulit paling luar. Ya, karena dia kulit paling luarnya itu dia punya 4 elektron, maka dia mampu membentuk 4 ikatan kovalen. Ya, jadi dia C ini punya tangan 4 yang mampu gandeng 4 atom lagi. Nah, ini adalah keunikan dari C. Kemudian dapat membentuk rantai karbon yaitu ikatan antara karbon yang satu dengan karbon yang lain. Sehingga nanti C berikatan dengan C berikatan dengan C, C sampai seterusnya ya. Jadi itu dia akan terbentuk ikatan karbon. Contohnya adalah di sini C3H8 di mana untuk C3 ini C1, C2, C3 hanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lihat C yang pertama sudah stabil belum? Karena untuk mencapai kestabilan harus mengikuti aturan oktet. Jumlah pasangannya atau jumlah elektronnya harus 8. Karena C tadi punya bit mampu mengikat 4 ikatan kovalen, maka tangannya 4, satu, gandeng H, satu gandeng H, satu gandeng H, satunya gandeng C. Sudah stabil ya, empat. Ini juga begitu, dia empat. Mengikat C kiri, C kanan, H atas, H bawah. Nah, demikian juga dengan yang di paling ujung C yang nomor tiga. Dia gandeng C, gandeng H, gandeng H, gandeng H. Nah, Bu, kenapa H selalu di ujung? Karena H ini punya satu elektron terluar. Elektron valensinya itu satu. Untuk mencapai kestabilan dia hanya butuh satu elektron saja. Ini anomali dia hanya duplet, tidak oktet. Ya dia butuh satu elektron untuk berpasangan. Nah, sehingga dari ini bisa ditulis CH3, CH2, CH3. Ingat yang berikatan, ini adalah tandanya ada ikatan. Yang berikatan adalah C dengan C. Ini juga C dengan C ini. Ya. Kemudian, contoh lain ada C4, H10. Dapat digambarkan bahwa ini C1, 2, 3, 4. Hanya 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C4, H10 di mana C yang nomor 1 ini sudah stabil. Dia gandeng 4, 1, 2, 3, 4. Ini juga gitu, 1, 2, 3, 4. C yang sebelah sini 1, 2, 3, 4. C yang ini 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga kita bisa tulis bisa dituliskan CH3, CH2, CH2, CH3. Nah, bagaimana dengan yang bawahnya? Yang bawahnya sama-sama C4H10, tetapi dia punya struktur yang berbeda, cabang. Nah, mohon maaf ini kurang H ya, ini kurang H1, ini H1. Nah, sehingga karena dia punya cabang CH3, CH, CH3, CH3. Nah, di sini coba dilihat ini C sudah gandeng 3 tambah 1 4. Ini C gandeng 1 2 3 tambah 1 H 4 stabil. CH3 di sini juga gitu sudah gandeng H3 tambah 1 4. CH3 yang bawah juga gitu gandeng 3 tambah 1 4 sudah stabil semuanya nggih. Ya. Oke. Okay. Kemudian di sini ada beberapa istilah di dalam senyawa rantai karbon. Nah, untuk rantai karbon yang terbuka, dia lurus panjang. Ada bisa sampai C3, C4, C5, C6, C7, 8, 9 dan seterusnya itu dia terbuka, dia namanya rantai alifatik. Ya. Tetapi kalau untuk rantai karbon yang tertutup, dia disebut sebagai rantai alisiklik. Dia nanti akan nutup misalkan ada segitiga, segi empat, segi tapi itu adalah rantai karbon, segi lima, segi enam yang tertutup, dia namanya alisiklik. Nah, kemudian untuk rantai karbon yang hanya dihubungkan oleh ikatan tunggal, C dengan C kok ikatannya tunggal, C dengan C lagi ada ikatannya tunggal, misalkan ada C38 tadi, itu ikatannya tunggal semua, dia disebut sebagai rantai jenuh ya. Kalau rantai karbon yang hanya dihubungkan oleh ikatan rangkap baik dia rangkap 2 ataupun rangkap 3. Kalau rangkap 2 ini dia biasanya senyawa alkena, rangkap 3 alkuna, kalau rangkap 1 tadi alkana ya. Kalau untuk yang tunggal tadi alkana kan rantai jenuh. Nah, beda dengan yang rangkap 2 dan rangkap 3, alkena alkuna ini disebut sebagai rantai tak jenuh. Nah, kemudian untuk rantai karbon alisiklik yang memiliki ikatan konjugasi, di mana konjugasi itu adalah dia punya rantai karbon yang ikatannya itu selang-seling. Jadi ada rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal. Nanti itu disebut sebagai rantai karbon aromatik. Biasanya contohnya itu terdapat pada senyawa benzena. Dia punya cincin aromatik. Ah, nanti ada contohnya ya. Nih, contoh soal di sini. Ini ada C1, 2, 3, 4. C4 hanya 10. Ini lurus, rantainya terbuka. Makanya disebut sebagai senyawa hidrokarbon alifatik jenuh. Karena apa? Rangkap Tidak ada rangkapnya, dia rantainya tunggal. Dan dia terbuka. Oke, kemudian yang kedua. Satu, dua, tiga, empat, nah, ada empat. Nah, ini ada, oh, jenis alkohol ya, tapi dia karena dia rantainya terbuka, ada cabangnya, dan dia termasuk senyawa karbon alifatik jenuh bercabang. Bu, kenapa yang atas hidrokarbon, yang bawah karbon? Bedanya apa tadi? Kalau senyawa hidrokarbon hanya terdiri dari karbon dan hidrogen saja. Kalau senyawa karbon dia ada oksigennya juga ya. Nih, dia alifatik karena terbuka, jenuh karena dia tunggal dan bercabang karena dia punya gugus alkil, dia punya cabang. Ya, atau rantai Nah, kemudian yang kedua, di sini ada ikatan rangkap dua. Ini tunggal, rangkap, tunggal. Nah, walaupun dia rangkapnya cuma satu, tapi karena dia punya rangkap, tetap dia sebagai senyawa. Karena hanya ada C dan H, senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh. Ya. Kemudian di sini jika ada rangkapnya, dia C dengan O. Nah, makanya dia senyawanya karbon. Alifatik dia punya cabang bercabang. Nah, begitu ya. Oke, kemudian ini adalah contoh senyawa hidrokarbon alisiklik jenuh. Kenapa? Karena alisiklik dia tertutup. Ya, dia tidak buka tapi gandengnya ini nutup. Nah, saling me, mengikat. Sehingga ya, coba dilihat sudah stabil belum ini C. C, ini kan 4 ya tangannya, dia sadar-sadar punya 1, 2, nah ganding 2 4 stabil. Demikian juga dengan C yang ini, dia sudah ganding 1, 2, H2, 1, 2, H2, 1, 2, H2, stabil semuanya. Ini siklobutana namanya. Ya. Kemudian yang bawahnya alisiklik jenuh, tapi dia bercabang. Dia punya cabang, kenapa? Karena ini kan siklo propana, tapi dia punya alkil Ah, ini ada metil CH3. Stabil sudah coba dicek. C12H24. B12H24. C1234. C1, nah, ini 1234. Nah. Kemudian kalau ini tak jenuh, kenapa dia punya ikatan rangkap? Yang dia kalau dia juga punya ikatan rangkap, maka dia uh, Tak jenuh, tapi dia alisiklik. Kenapa? Karena dia tertutup rantainya, ya tidak membuka. Nah, ini adalah contoh yang alisiklik. Sekarang adalah senyawa aromatik seperti yang tadi saya katakan bahwa ketika kak uh, dia disebut sebagai senyawa aromatik, maka ikatannya dia, dia ada rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal. Nah, ini bisa membentuk cincin aromatik. Nah, ini senyawa benzen, contohnya. Nah, ini ada CH kok CH saja coba stabilitasnya sudah stabil belum? Oh sorry, untuk ini apakah dia sudah tangannya empat C-nya? Nah ini ada satu dua tiga ganding H satu empat. Dah CH di sini juga gitu satu dua tiga empat. Nah dan ini juga sama satu dua tiga empat satu dua tiga empat satu satu dua tiga empat. Nah sudah semuanya. Oke. Kemudian di sini ada empat jenis atom C di mana ada atom C primer, sekunder, tersier dan kuarterner. Nah, dikatakan sebagai atom C primer dia apabila dia menggunakan satu valensi untuk mengikat atom C yang lain. Dia hanya mengikat satu atom C yang lain. Nah, kalau untuk atom C sekunder dia menggunakan dua valensi. Ya, dia mengikat dua dia bisa mampu mengikat dua gandeng dua C yang lain. Kalau C tersier, atom C tersier, dia menggunakan tiga valensi. Dia mampu mengikat tiga atom C yang lain. Nah, kalau untuk yang atom C quaternet, dia menggunakan seluruh valensinya untuk mengikat atom C yang lain. Jadi, keempat-empatnya dia gandeng C yang lain. Ingat ya, gandeng C yang lain. C dengan C, satu dia primer pasti di, di, ujung ya karena ada yang gandeng satu kalau C sekunder dia gandeng dua karena punya menggunakan dua valensinya kalau untuk C tersier dia gandeng tiga C yang lain kalau kuatannya, dia empat empatnya gandeng C semua ya nih coba di sini nanti kalian bisa dikerjakan diisi ya nanti bisa dikumpulkan coba di sini C Mana ada C primernya itu ada berapa? Ya tentukan jumlahnya. C sekundernya ada berapa? C tersiernya ada berapa? Dan C kuarternernya ada berapa? Ya nanti dikerjakan ya. Jadi uh, Ingat, kalau dia gandeng dua atau eh, dua C yang lain, berarti dia sekunder. Kalau cuma satu C, gandeng satu C dia primer, gandeng dua C dia sekunder, gandeng tiga C dia tersier, dan gandeng empat C, keempat-empatnya kok gandeng C pro, berarti dia quarter Nanti coba dijumlah ya di sini ini sebagai tugas, kemudian. Uh, Nah, untuk senyawa hidrokarbon sendiri itu dibagi ada alkana, alkena, dan alkuna. Nah, kalau untuk alkana, dia disebut sebagai hidrokarbon alifatik jenuh. Kenapa jenuh? Karena dia tidak ada rangkap ikatannya tunggal dan rantainya terbuka. Nah, ini ada rumusnya CnH2n 2. Berarti kalau misalkan C-nya 1, hanya berapa? Berarti 2 kali 1 tambah 2. CH4. Nah, kalau C-nya 2, hanya berapa? C2, nah, hanya 4 tambah 2, 6. Berarti C2, H6. C3, H8. C4, H10. Dan seterusnya. Pakai rumus ini. Kalau untuk alkana. Kalau untuk alkena, ini hidrokarbon alifatik tak jenuh. Dengan sebuah ikatan rangkap 2. Karena dia punya rangkap 2. Nah, makanya dia sebut tak jenuh. Nah, ini rumusnya CnH2n. Nah, untuk CnH2n misalkan C-nya 2, berarti hanya 4. C-nya 4, eh, C-nya 3, hanya 6. C4, H8. Nah, kalau alkuna, hidrokarbon alifatik tak jenuh dengan sebuah ikatan rangkap 3. Nah, ikatan rangkap 3 di sini, alkuna, nah, dia karena punya ikatan rangkap, maka dia disebut sebagai hidrokarbon tak jenuh karena dia terbuka alifatik. Jadi hidrokarbon alifatik tak jenuh. Rumusnya CnH2n-2. Ya. CnH2n-2 kebalikannya dari alkana. Kalau alkana itu plus 2, alkuna min 2. Misalkan dia C-nya 3, C3. Nah, 6 dikurangi 2 berapa? 4. Berarti C3H4. Dan ternyata nanti tinggal n-nya ini adalah jumlah c yang mau diikat itu ada berapa n-nya, oke? Okay. Kemudian ini adalah untuk alkana tata nama alkana yang wajib dihafal ya harus harus paham kenapa? Karena untuk alkana ini adalah kita nanti akan memakai untuk tata nama penamaan. Nah, kalau alkananya paham, alkena, alkuna pasti gampang karena kalau alkana tinggal anak-anak, anak akhirnya kalau alkena tinggal belakangnya diganti ena, ena, ena. Kalau alkuna tinggal diganti una, una, una. Nah, sekarang alkana. Rumus molekul alkana jika CH4 n-nya 1, nama alkananya metana. Rumus alkilnya, rumus alkil itu nanti yang akan mengikat misalnya cabangnya gitu ya. Jadi CH3 namanya metil. Nah, kalau C2H6 2 H6 etana. Jadi metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Jadi kalau C1 metana, C2 etana, C3 propana, C4 butana, C5 pentana, C6 heksana, C7 heptana, C8 oktana, C9 nonana, dan C10 dekana. Nah untuk alkilnya ini adalah tinggal hanya dikurangi satu. Kalau ini CH4, CH3 ini C2H6 berarti C2H5. Kenapa? Karena ada ikatan. Ikatan ini kan tambah satu ikatan. Nah, jadi C2H5, C3H7, C4H9, C5H11 dan seterusnya. Ini namanya metil, etil, propil, butil, amil, heksil, heptil, oktil, nonil, dekil. Dekil ya, bukan dekil. Oke, nanti ini ditulis. Jadi ini tugas yang selanjutnya, senyawanya ini, ini rumus molekulnya tulis dengan struktur ya rumus strukturnya struktur kimia misalkan CH4 berarti C tangannya ngikat H4 nanti C2H6 berarti C C dikelilingi H 3 H3 gitu ya dan seterusnya ini sebagai tugas sampai uh, CN yang ke-10 sampai dikana ya okay. nih kemudian untuk kemungkinan bentuk alkil nah alkil itu bisa saja dia ada di rantai utama ini metil etil, etil itu C2H5 tadi bisa CH2, CH3 ditulisnya ya. Atau dia propil CH2, CH2, CH3. Atau isopropil. Nah, iso. Ya, dia sama-sama C-nya 3 tetapi dia membentuk nah, sudut. Ini ada iso, CH, CH3, CH3. Butil ya, CH2, 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 CH3. Oke okay, mungkin nanti saya lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya kita bahas tata nama Alkana nah kemudian reaksinya dan sebagainya nanti sifatnya bagaimana kita bahas Alkana Alkena Alkuna nah, sampai di sini materi dari saya tugasnya tadi ya dua bisa dipelajari sampai ketemu pertemuan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh